Assalamualaikum. Segala yang ketempelan Al-Quran, berkah berlimpah. Semua yang ketempelan Al-Quran. Apa aja Ustaz? Di antara 12 bulan dalam setahun, Allah pilih Ramadan jadi tempat turunnya Al-Quran. Ramadan itu bukan hanya bulan puasa. 15 tahun sebelum jadi bulan puasa, pada 2 Hijriah, maka Rasulullah SAW terima Al-Quran di bulan Ramadan, jadi 15 tahun. Jadi ini Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka ibadah di dalamnya jauh lebih hebat daripada ibadah di bulan-bulan lain. Bulannya, malamnya, malaikatnya. Rasulnya juga demikian, Muhammad Rasulullah SAW. Di antara 124 ribuan Nabi, Allah pilih Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya, dia penghulu para nabi. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan